Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Qalbi saking sigeran negara Jawa cukup
Ini mantap dari gue. Apa dari data Jawa? Anggapannya itu enggak berapa. Koroni gamba. Kene koroni gamba. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Puji syukur tanpa kita terhadap malam yang sangat Allah sesalawat sesalam kita juga terbilang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iktibaan waktu sorong dalam cekak mawon beliau sampun kata atur saking panitia saking pengurus kunci saking dari pun dokter namo ingkang sampun kata-kata paling ibadah ibadah datang kita dulu insya Allah mati dokter atur kata namo dari sebagai mawon. Bantan dawai ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ngeten bapak yusharul mar'u ma'aman ahabda sehingga niku ditiwancini pun kita niku dipun kepala kebonten pada mahsyar umat manusia mulai zaman Nabiullah Adam alaihi salam ngantos umat tekane zaman dinten kiamat niku mati dipun kepalaken dados setunggal wonten panggenan ingkang dipun lestani mahsyar. Nah wonten padang ingkang dipun lestani padang mahsyar niku kula panjenengan saya mangke dipun kepalaken kumpul kali tiang-tiang ingkang dipun remeni, kempal kali tiang-tiang ingkang dipun tresna. Menawi kita kok remen datang ulama, insya Allah bincang kita badhe dipun kepalaken saran-saran kali ulama. Menawi kula panjenengan remen datang para asatir, insya Allah kita mungkin sarang-sarang kali koro asa. Allah dawatan Al-Quran wasiqal ladhina taqawu ilal jannati zumara Allah wasiqalan dan giring asa pun pun dipun kembali ke motor dan masyarakat dipun giring umat manusia. Sapa sing den giring alladzina taqwa wong sing padha takwa wong sing takwa iku kepiye wong sing takwa wong sing gelem nindakne perintahe Gusti Allah lan nabi datang alisanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Wonten malih sapa wong sing takwa wong sing takwa iku wong sing gelem nginfakaken sebagian harta benda nipun disarai ing dalam waktu lapang waktu ro'ilan ing dalam waktu sempit enek corona yo infak sansaya ora enek corona yo tambah gede infak ke Allahumma amin amin. Hadirin mahasiswa muslimin, wong sing takwa daipun Allah dipun giring ilal jannati nuju datang suar nuju datang suar nuju datang suar ini smartphone kok ini berapa hatta ila nah sambung dumugi swarga sehingga dipun bidak pintu-pintu swarga monggo lahum khazanatuna assalamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin Allah monggo lahum lan padha maklamatur lahum datang penduduk
penduduk-penduduk atau calon-calon penghuni surga mohon sing padha takwa mau. Khazanatul sapa napa mongko pengadeng-pengadeng surga. Waqala khazanatu salamun alaikum. Dia mereka berkata salamun alaikum. Selamat sejahtera atas kalian semua. Tibtum fadkhuluha khalidin. Moko sampoko sami pinara wonten sak lebetipun swarga. Kula panjenengan dipun pinaraken kalih moko menika kathah den kelakine swarga wonten swarga. Niki nalika kula panjenengan dados tiyang ingkang tapi sahur sini pun mata anak sini pun masih keladina. Sini deh, sini deh baik. Wong wong sing ora gelem tanpa marang Gusti Allah dipun giling ila jahannam tumuju dhateng neraka jahannam. Zumara niku sak rombel sak rombel sak kelompok sak kelompok. Tapi nak insya Allah jamaah masjid Hidayatul Hasanah ingkang rawuh wonten dalu menika sing sabine ijo-ijo jilbabe yo ijo-ijo enek sing sabine putih enek sing sabine ireng enek sing sabine soklat binting bareng-bareng dipun dipun kumpulaken lajeng dipun giring dhateng swarga dipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi syaratnya siji. Siji. Kalau mau dipun dawuhaken Gusti Allah kedah dados tiyang ingkang bertakwa. Bertakwa, mong sing takwa niku duweni rasa lebih ning gone atine dhateng ngarsanipun Gusti Allah nalika ninggal perintah Gusti Allah. Sampai ditangi kan apa? Tangi untuk kawanan ngerti kudu srengenge wis kuadak. Atine matra-matra. Nah, pramila insya Allah kami hadir kita wonten majelis maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kula panjenengan pikantuk ngajeng-ajeng syafaatipun kanjeng Nabi nalika kula panjenengan sedaya wonten ing ibadah kita wonten kewajiban kita dhateng Allah ingkang dereng cakep kita tindakaken. Wonten kewajiban kita ingkang dereng sukurna kita tindakaken. Insya Allah panjenengan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang badhe nutupi kekirangan-kekirangan kula panjenengan sedaya kanthi paring syafaat dhateng kita wonten benjang wadina wonten yaumul qiyamah. Amin. Allahumma gambaran ya enek calon mantan tindak datang KUA buka berkas berkas prabut-prabut kangge persyaratan. Nah lajeng gelalah niki enek satu persyaratan sing dereng dibeto. Nggih, wonten sedalipun persyaratan ingkang dereng dipun asto. Nah, sing
ngantem niki Pak Mudi. Pak Mudi ini biasanya kayak tidak ada ini nih sedang. Pak Maji. Biasa kalau ada. Nah kan sih, saksapun itu dicek. Dengarlah hanya rambut sih. Niki wonten sing tanggung jawab ingkang kula. Nah, benten nalika kula panjenengan wonten yang berkiamah Bapak Ibu. Kula panjenengan mungkin wonten salate niku sing dening sampurna. Jasate nggih sampurna terus madhep kiblat. Ngangkat tangan Allahu Akbar. Niat-niat kok. Niat agenda kok Bapak. Usalli fardhu subhi rakataini mustaqbilal qiblati kawanan lillahi ta'ala. Rasulullah kawanan di kawanan. Dan dari kita menurutnya lagu pala esa-esa ini subuh ini kawanan. Baca kayak saya. Usalli fardhu subhi rakataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Terus kata kabirah Allahu Akbar kabirah walhamdulillahi kabirah subhanallahi budrata wa asila ini wajahku ini saat temennya yang sun gusti wajahku diku ngadepakan wajia datet wajahku lillahi datet dan fatah sama tak akan lari walau bumi. Kalau panjenengan ini lesannya matur nuntun dalam Gusti Allah ini wajah tu wajib ya lillahi fatah samawati wal ardho. Tusin mantep bu, tusin mantep anti nation fokus soal. Dua kata ni kulit. Terus wala fatihah bismillahirrahmanirrahim wa rabbalin amin. Kota surat al-ikhlas kul huwallahu ahad walam yakullahu kufuwan ahad rukuk allahu adzukum asur kok itu kok keling-kelingan sudah aku nangis sudah tumpah satu kok belum jatuh beda di parkir ini kelingan pun tadi belum dijatuh ya ini kalau kok ini ya kok ngobrol-ngobrolnya gaya-gaya saya kalau gaya-gaya saya lho barang ini gede saya orang ada mati ini tuh sholat kita. Atasipun kula panjenengan iki jasane sampun salat tapi ruhe dereng dikagem. Niki kula dereng cerita. Nalika panjenenganipun hadhar Syekh Kiai Haji Khalil Muhammad Khalil Makram. Dan Khalil gurunipun hadhar Syekh Kiai Haji Makram. Sampun nate ziarah nika dereng. Sampun nggih. Kula alhamdulillah. Minggu nalika tesih alim tesih mondok wonten pesantren nyaki dhateng gurunipun niku nalika nggih jamaah dhuwur kalih imam kalih kiai kalih guru nalika ruku dereng ruku nah pas ruku niki Mbah Khalil dalem tesih nyantri niku guyu tekan sampai rapatnya kok ya, dulu terkikian nah kan terus salam rapuh senani kali kocok-kocok ini tapi dia tak surat malah kalau bujek akhirnya pun dia tiba-tiba kali bujek tiba-tiba itu sopoh saya salat kalau bujek mau. Lihatnya benar-benar tak ada. Kalau ini kalian
Alin Vigo, Vigo Ayan. Nah, pada malam, ditanggung kali ya. Nah, iya tau deh, surat orang yang khusus, yang madep, dan bisdalah, malah kalau beting, aku, iya. Jawabnya, Mbak Khalil, si Alin, si Khalil, nih, kok. Nah, betul, Pak, nampet lo, ya, ini. Nah, surat, si kok, yuk, ya, kok, kok, udah surat, tapi, kok, bunyi. Jawabnya, Mbak Khalil, ya. Nah, itu, nanti, kuau, pas, jenengan pokok niku kula ngertos teng gundungan iki jenengan wonten sebelah kok bumi. Jadi ternyata nyaten Bapak Ibu. Gurune Mbak Khalil iki kiai sing imami niku. Di saat rukuk niku kelingan surat pas mboten iku surat mboten. Kelingan pas jam nyang mboten niku sebelahe bunyi niku sampun mateng. Lho niku lho kali bakal ini saya berjanji itu sopir sani nama guru ini sholat nyundi sego lipet ini dia langsung nangis wis lecuk lel kue rasa mendok mikir aku rapatut dari guru aku rapatut dari guru jadi itu terus pasal ini tiket kondur sebenarnya nama dia ini itu isin kalau sholat, sholatnya bikin sedok sedok liber dari kotoro kulo niku sholat di pas jajan kalau bakal ya tumpahan lalu kuwetep kentok baru kulo gambar BKK dari gambar BRI dari gambar Andra dari kulo niku saya tambah kebak yang tadi gini Bapak ansur-ansurnya ketok nabi atau pikir muka tak selalu jauh jadi dengan Bapak nanti apa sih pun kalau menjelam ini ibadah kita berikut dari sakit campur kalau menjelam ini berikut orang ketok ngandalakan ibadahnya sehingga untuk balasan kuat lalu apa yang kita ngasih ngerti kalau menjelam hadir wantir majelisnya tadi Bapak Ibu kita hadir waktu majelis maulid Nabi ini insya Allah kita panjangan bincang berarti kata syafaat itu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan teman-teman majelis sholat majelis maulid Nabi kalau panjangan diajak saran maus sholat dan jangan pun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktan kalau bikin ini syair kayak Pak Eko itu ya syair apa itu disini buah mangga dikemas di dalam kalau buah mangga dikemas di dalam kalau ingin masuk surga maka hadirlah pada maulid amin Allahumma amin ini pun kata apa? Nama setia jadi mana ya? Hadirin para muslimin rahimakumullah. Hadirin para Rasulullah nate dawuh dhateng para sahabat, ya sahabat ala adullukum ala ma yaqullahu fil khotaya. He para sahabat, ana kasirane dilempak gugune perkara sing nalika dilakoni Gusti Allah bakal lebur dhateng kelek-kelekanmu. Wajarbahu bihid darajat lan Gusti Allah bakal ngangkat derajatnya. Jawab pun sahabat bala ya Rasulullah bih kajian Nabi kita turun kajian Nabi ngolah kajian Nabi Dawud isbahul wudhu fil makari sepindah sempurnakan wudhumu di saat engkau dalam keadaan dalam waktu yang bisa ngecito bisa ngecito diketingi terang senangilah kulau jenengan melaksanakan menyempurnakan wudhu melaksanakan wudhu dengan sempurna di saat kita dalam keadaan dingin biasanya pun kita wayang akses
cegek itu yang itu aja ngelomok banyu itu rak kodok cegek kenapa nih lari ngilir dan lebih naik kamar kecil nonton berapa-apa itu sebaliknya cegek. Nah di saat lo panjenengan dalam keadaan kedinginan terus lo panjenengan kerso menyempurnakan tubuh kita nggih mboten namung rukune kudu tok engkang dipun tindakaken tapi nggih sunah-sunahipun sak fadilah-fadilahipun dipun tindakaken kados kula panjenengan donga nalika nyuci tak telapak tangan Allahumma inni a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyurun tapi dipun lancaraken tapi nggih nggih itu adalah pelajaran mulutan tahun ini iya nih apa gaya? Gaya iya, kurang apa saya lagi mungkin lajeng belum lajeng dengan basuh muka terus nyata gue lihat nawa itu mungkin ahli rohnya hadatil aslori nyatin sungguhnya nabrono ngilangkan kata sile pangkrono Allah ta'ala kata sile itu dipun dilakukan oleh Nabi wudhu nah hadas gede dipun dicalakkan Nabi man mandi kalau teh kok kalian bintang-bintang cilik-cilik teng SD teng MK ini ayo deh contoh pun mandi nopo contoh pun hadis hadas besar itu nopo BAB ngerti BAB itu hadas besar padahal BAB ini hadas kecil. Nah hadas kecil BAK BAB keluarnya angin dari dubur lancar singgulan laki-laki perempuan ingkang haram ingkang halal dipun nikah nah singgulan laki-laki ingkang haram dipun nikah itu boten bakal nek wong lanang karo wadon singgulan karo wong sing halal wong sing haram dinikahi itu boten bakal nah sinten sing haram dipun nikahi kakak bagi wong lagi mae budi bune bae ukune terus mbok dene bulike padine niku harap dipun nikah nah harap dipun nikah sing bulan boten napa menika sing bulan boten boten bakal tapi nak halal dinikah niku sing bulan bakal coba nyebut ya kalau panjenengan saya mati tidak ada hubungan serasa terus sebulan dah itu IP atau apa itu apa itu halal ketika tapi tidak boleh dijadikan satu dan semua orang berinap kita ini lah maksud salah tidak boleh mengumpulkan satu suami dua istri kalau sampai adiknya di payuh dan itu tapi salah belum mau ke depan kalau kamu tidak menonjol nanti kau kalau menjelaskan bahasa muka akhirnya kau doa Allahumma ya Allah baik wajhi mugi panjenengan mutih akan wajah Allah yang mata riyab tujuhu awliya ika bincang nari kau panjenengan mutih akan wajah pun kekasih-kekasih panjenengan mau nari kau wajah pada masyam tiang-tiang ingkang ahli wudhu nopo malih kudune gitu sempur kut sempurna akan kami doa-doa kalau kau itu insya Allah wajah dan ini mungkin bersinar wajahnya sambil ketok mak biya mencorong keraton apa? Keraton pake cara saking air ketika gua panjang ngantos ibu doangnya bapak ibu tetesannya banyu naliko kalau panjang kuduri tetesannya kok naliko kita kuduri loh tes singkot cip sing kandil ini duit singkot sing aku nah tes niku
mungkin dados malaikat. Dados malaikat ingkang benjang niku badhe nyekseni dalem. Bilih panjenengan menika tiyang ingkang ahli. Nah, pramila benjang niku nalika wonten pada masyarakat niku tiyang-tiyang ingkang ahli kudu niku wajahe niku berseri-seri. Sakonsulnya pun walatasbat dua jadi bidul mati kaya walatasbat dua ujung ada kaya Allah ampun damel temang wajah Allah benjang naliko panjenengan cepetaken wajahi musuh musuh tadi yang diyakinkan manusia agama Islam ini ku benjang sobat. Iku wajahe nalika dipun gelar wonten pada masyarakat iku wajahe mudu biasa. Karo wong negro niku lho wis kira melih. Karo wong ambon niku lho wis kira melih. Niku tiyang-tiyang ingkang apa menika status musuh-musuh Allah. Apa sipun tiyang ingkang musuhi agama Allah Subhanahu. Mungkin bahasa asal kenal Allahumma a'tini kitabi biyamini ya Allah mungkin panjenengan nakdir datang pulau asal kenal pulau mereka sakit nampi bumbu tanah-tanah amal dengarkan bapak panjenengan kan tadi ke hasil rotor majelis maulid juga catat kalian malaikat rokit terus ditulis dan bincang itu buku catatan itu dipun paling apa dalam kita bapak ibu. Wonten karanit yang itu nampani mawi asto kanan enek sing nampani mawi asto iwo enek sing nampani mawi gegere kami lo kita naliko mbak baso asto kanan naliko mburiu kita doa Allahumma atini kita diyamini ya Allah gimana jadikan nampani ingatan kurosan ya Allah kurosan iwo kesan iko bina sakit nampani buku catatan amal mawi asto kanan lah mungkin mau ya sokiwo Allahumma inni a'udzu bika min antu ya ila bi bismillahi aw bi wa'id. Iku mungkin aku dia biasa akan niku mudu dene motor iku dumane pun rampung. Nggih, iku biasa akan tuh nggih. Siap disempurnakan dunia. Niki dewe dan kita bisnis bahwa mudu itu adalah amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Yang akan mengangkat derajat kita. Iya benar ya. Mungkin ketika pusat telinga nopo pusat nopo nih palang eh maskur roks ini doa Allahumma harim syahri ya Allah kita jenengan lindungi rambut kulo wah jazwajil di kulit kulo walahmi daging kulo wa'idhomi dan tulangku minanda saking kulo pas basuh rambut gitu musak ya bener basuh biasanya nak musak itu mau kaya tangan ini telsi terus bisa makan tapi nak basuh kedah rokok basuh muka itu kedah rokok basuh batasannya muka wajah betul rai ya betul rai betul rai. Betul saya bukan itu ngertukuli rambut ngapas seperti yang kuping ngapas ketok janggut ini batasannya yang wajib dibasuh ketika ini penjara tidak teliti nama malah sih batu itu gombo sebelum ini suatu opo jadi ya bagus itu ya pasti itu serang teh habis. Baru ini, rambut aku itu tekan. Terus ada sehingga kok, tapi pun menari kok, yang itu bola itu kok bunyi ini. Ini umumnya standarnya kok, nopo batuk itu kok dari sekilo kok. Ya, aku ibu-ibu nopo salah nopo ini bang pensalok, ya nanti itu obatnya. Aja keren, mbak Nama aja nama yang regondik. Ini obatnya kan di nyabutin kan di rontoknya rambut, rontok kabel nanti.
Tarik pondi. Lah, terus botak, belakang boten perukun. Dewa pun tak pernah. Kalau yang tak tanya lagi kalian tiada. Kurang boten boten perukun. Kita tidak ngerti ai. Nekutus ni kan? Kalau panggil, sakitnya nama. Bu, rambutnya berondol untuk berpukul Yani ya rambut berondol kalau gini ke Yani Allah Allah hadirin para rambu doa menyekupi ingatan ya Allah Allahumma asmini munadiyah cernati mahat al-mahal ahdurah ya Allah kuki kupi pulang ini mungkin sakit kita katakan panggilan surga Allah mau pun malakan mau panggil boleh Pak Soekarno ulkhulu al-jannata min abwabin mutafarriqah monggo kulaturi kebut datang swarga saking pintu-pintu ingkang beraneka warni min aji babin panjenengan kesangan pintu ingkang putih ingkang berjalan kesan dan inilah itu sing dipanggil wong miliaran sing dipanggil wong iki miliaran wong pas kumpul dari kecamatan itu pas menjel sembako ditimbali Pak Marji Pak Marji ditimbali kan maju menjel sembako ini ditimbali dan sing ingat kurang umum dur mau sak kumpulnya sak kecamatan tak bina. Nah ini beda untuk pada masa itu mau miliaran kumpul dari sini. Nah kalau dia dipanggil dalam motor mira, dia lagi bolong. Nah tapi lo nari kau itu doanya itu nama Allahumma asmi'ni munadiyal jannati ma'al adrah. Ya Allah, lagi mau di sepatu sekolah ini sakit ini ngirengnya kan manggil surga ma'al adrah bersertanya kakampi. Yo, kerungu yo kon awes mlebu dipun tok apa masuk sikil dia makan sikil tangan kali yo sami mau Allahumma tabbit qadami ala siratal mustaqim ya Allah mugi panjenengan kiyataken kukuhaken delamaan kula dan kalimat wonten siratal mustaqim amin ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah iman, insya Allah nanti nyempurnakan itu, insya Allah kalau kalian berarti pun hapus dosa-dosa kata-kataan kita amin Allah ma amin ya sekian, itu sebabnya nomor kali kalau panjenengan memperbanyak langkah kita datang masjid yes rasulullah jenengan pernah dalam impor niku tebih sampe masjid. Niku imane nak menawi kita mergo salat negeri yo. Salat tidak ada Mas. Alah Pak kalau yang mager mau ora salat negeri yo mau. Mereka. Lalu apa? Langkah kita menika yang badhe ngangkat derajat kita menika saya ketemu. Langkah kita yang badhe menghapus dosa-dosa kelapatan kita ikan nomor tiga indidurus sholati ba'das sholat ya jadi kok kalau panjenengan ngenteni tekani waktu sholat sakdari kita nindakan sholat contoh nih di bar sholat jamaah wonten maghrib hidayatul hasanah imami takmir masjid pun bar sholat akhir salam assalamualaikum warahmatullah nah sholat maktubah sholat biasa itu assalamualaikum namo assalamualaikum warahmatullah mungkin kita wakili ya assalamualaikum warahmatullah bintu kau sholatnya sholat jenazah. Nah sholat jenazah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin oleh imamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku bintanya sholat
jenazah kalau sholat makdubah udah sholat makdubah. Nah bersalam terus wiridan astagfirullahaladzim bisa wiridan kali takbir kali mat berobatnya derek jadi dia takbir derek mungkin terus jatuh mau sarang-sarang menko menko imam aku dulu dengan diri-diri parang mungkin tak sabi balik dulu nih imam nak pengen tambah malik sebab itu kenapa? Dulu itu lah barang-barang insya Allah istijabah insya Allah itu istijabah dari Allah subhanahu wa ta'ala dulu barang-barang kalau imam nih si makmumnya ya amin amin kalau dulu tau si dipun umami upah jenang ngerti si dibaca oleh imam terus maknanya pun jadi kan tambah mantep ikut oleh-oleh amin amin ya Allah amin contoh ikut Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah amin wassaihah wassalamah amin fiddini wa dunya wal akhirah amin Allahumma ya Allah inna nas'alukal istiqomah amin wa husnal khotimah amin kami. Nah, di per maghrib padungo, okay, terus panjenengan tambahi sholat sunnah. Delapan ini jam, jamnya terus jam setengah itu. Jenggol kalau antane itu senggol. Borong sapu ini, ayo kita ingisasi sana ya. Gitu. Intidorus sholat badas sholat ngenteni terkane sholat saat dibalikun kalau panjenengan tidak ada sholat ngenteni ngenteni terkane isya syukur kalau rumah ini takmiri terus badas takut syukur awet dewe bilang buka-buka mau ke Al-Quran umpangi dari sakit mau yo belajar ikro'e umpama dia sakit nyuwun dipun tuntun bimbing kali ustaz ustazte utawi imame luar biasa okay. Insya Allah tiga amal itu satu isbahul wudu menyempurnakan wudu memperbanyak langkah ke masjid kemudian intidor sholat pada sholat kepada nenggo datangnya waktu sholat setelah kita melaksanakan sholat insya Allah amalan ini sudah berkaji Nabi datang ke sahabat ini ingat lebih sakit lebur dosa kalmatan itu lagi sakit ngangkat belajar kita dan nasihat Allah subhanahu wa ta'ala hadirin berlalu suyo mungkin-mungkin nanti hadir kita dan majlis maulid Nabi nanti hadir kita dan pengawasan peringatan kelahiran Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin kita tersabariah wasiah kalau kan dengan suyo beda kita tersyafaat kalau kita jauh berjaya amin Allahumma amin akan kita sahaja pelajaran buat dan persilakan nyun aku di kamunan Allahu Allahu wa fikuna ilah ma'alaikum Allahu wa fikuna ilah ma'alaikum Assalamualaikum.